Selamat sore kawanku semua. Asik. Sekarang saya jalan ketemu teman, mau ngasih ikan. Ketemu kawan yang ada di Bandar Sri Begawan. Hitung-hitung ngasih ikan kemarin dapat rezeki itu dari pasar ya. Jadi yang dibagi-bagi gitu. Jadi edang cik godoh proso, krepek gedang godoh telo. Krepek gedang godoh telo, didik edang podoh proso, ngono maksudnya ya. Biasa. Iki cepet-cepetan, sekarang waktu pukul 5. Jadi keluarnya cukup sampai pukul 6. Gak boleh keluar pukul 7 sampai subuh, tidak boleh. 8, pukul 8 pun gak boleh keluar karena di Brunei sekarang lagi lockdown. Peraturan makin ketat, makin ketat peraturannya karena COVID seperti ini. Sekarang saya ada kebetulan ada waktu selepas kerja ngantar ikan untuk teman saya yang ada di Bandar Sri Begawan. Biasa, ini supirnya seperti itu, sama supirnya, kawanku juga, kawan kerja, kawan seperjuangan seperti itu. Nah, penampakannya, sekarang posisi saya ada di jalan. Iya, di jalan. Gimana kabar kalian semua? Dimana-mana Anda tempat berada? Apakah tempat Anda lockdown seperti Brunei dalam Brunei Darussalam gitu ya? Ya. Dongano wae. Supaya kabeh DKI sehat, DKI kuat, DKI kelancaran. Ben iso nyambut gawe sing apa ya, sing bisa nyukupi keluargane dhewe-dhewe, karena ya dengan adanya kerjane lancar ya mungkin bisa semua nyukupi keluarganya masing-masing seperti itu. Terus guys, kita tunggu keseruan engko ketemu koncoku, tapi ketemu temanku pun gak boleh masuk ke staff house karena ya itu tadi, balik lagi lockdown. Oke, ikuti saja keseruannya. Tus. Nah, aku ketemu kancaku. Sopo nek? Aku jadi buto loh. Oh, jadi buto. Jadi buto, lelah kok jadi buto. Nah, alergi kamera jadi buto. Jadi buto. Nanya apa? Gak pede. Gak pede piye? Iku nek tangane kuwi gak usah ditekan nang sira ya, biasa wae. Oh. Ya wis ngono keseruan iki mang nang bature nang kancane. Mari. Kayak wae welek, matur suwun wae. Oh. Koncone kurang ajar dikek indas. Salahe nane tak telepon bolak-balik, Mas. Ngono kuwi coba wong e wae gak nek kereta, Bro. Waduh, tak pikir ora omong. Telepon orang belum ngangkat ya, piye? Sibuk coy, sibuk. Koyong ini gawe status WhatsApp ingin koyong ini. Terus kadang nyebut gawe ngopi ya, ngopi ya. Ngopo, statusnya koyong ini ya, Pak Imam ini. Iya, YouTuber. Channel apa, Mas? Nah, orang tu channel ni lo, channel apa kok? Ngomong ke dia alasan. Ngomong ke dia ni. Aku lali channel ni kan. Lali. Lo. Lali cerita guys, begini tu channel lagi. Apa kok? Lali ya. Do. Apa? Apa channel ni? Saya dulu, guys, mungkin lali.
dua channel lali, ya Allah, piye gitu. Tidak mau melakukan sebuah ultimate atau bahkan mengeluarkan dari operation atau apa tidak ada isrek bicara cuma-cuma tanpa adanya komisi yang dari yang di situ semuanya benar-benar tidak ada sama sekali ya imamkan channelnya imamkan guys jalani subscribe comment like yo channel ini masih mami supaya berkembang. Yus ngene-ngene iki lah. Sepurane ana gawe vlog. Main kerja wae. Kadang-kadang editane elek. Yus ngene iki lah, ojo bosen-bosen lah. Karo karo kancane ngene-ngene iki. Ya masih paham yo. Heeh. Nge-vlog iki ngono-ngono kula piye pelajaran menis diubur-ubur di telepon meneh kon kerja kon megai nek. Kemarin pegawai yo dengan HP, YouTube-an, kadang-kadang ngeditin, kadang-kadang lalak tung nungguin. Sumpah nih, nono waktu minggu yang ini isu tak telentin ya, tak telepon. Nembung melutus bora wong ini, atau nggak tau cuma lutus. Udah ngelutus saya, sumpah nih tak boleh aneh negeri yo. Ya wis ngono guys. Ya ngono dulurku kabeh. Ya wis. Apa vloge ketemu karo Mas Imam. Ketemu ngene iki ayem. Senajan megawan ndas tapi ben ya tak tak telepon diangkat. Ono apa ta ono apa ngono. Lah yo repot. Mosok telepon pacare telepon pacare, telepon koncone kok ora gelem ngangkat diangkat. Bro piye bro ngono. Tadi ono opo, aku duwe opo lah, duwe opo tadi iso nyisihno koyo ngono. Cek umbahku mateng. Loh, umpane mateng, guys. Ya wis ngono ae vlogku dino iki. Jalan ini subscribe, komen, like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.